Volume 5 segi 4. Tahukah kalian, jika ada 6 limas dengan ukuran yang sama dijadikan satu, maka akan terbentuk sebuah kubus dengan tinggi 2 kali ukuran limas. Dengan kata lain, volume 5 sama dengan 1/6 dari volume kubus. Maka rumus ditulis 1/6 dikali S pangkat 3. Untuk menyesuaikan bentuk alas limas, maka rumusnya disederhanakan menjadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ini adalah limas dengan alas berbentuk segi 4 atau persegi panjang. Langsung saja, soal ke-1. Berapakah volume limas tersebut? Kita ketahui, rumus volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena luas alas yang berbentuk persegi 4, maka rumus yang kita gunakan adalah panjang dikalikan lebar, baru dikalikan dengan tinggi limas tersebut. Jadi, 1/3 dikalikan, panjangnya adalah 21 cm. Sedangkan lebarnya adalah 7 cm. Baru dikalikan dengan tinggi limas, yaitu 25 cm. Kita sederhanakan lebih dulu. Bilangan mana yang bisa disederhanakan? Ya, 21 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 7. Jadi sisa perkaliannya adalah 7 dikali 7, 49. Baru dikalikan dengan 25. Hasilnya adalah 1225. Satuannya sentimeter kubik. Jadi, volume bangun tersebut adalah 1225 cm kubik. Mudah sekali, bukan? Kita ke soal kedua. Tentukan tinggi limas jika diketahui volumenya 504 cm kubik dengan alas berbentuk belah ketupat berikut. Volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Soal ini berbeda. Yang diketahui adalah volumenya. Karena volume sudah diketahui, maka kita tuliskan di sebelah kiri volumenya adalah 504. Kita lanjutkan rumusnya. 1/3 dikali luas alas. Karena luas alas berbentuk belah ketupat, maka rumus belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, baru dikalikan dengan tinggi limas. Selanjutnya, 1/3 dikali diagonal 1-nya adalah 14, sedangkan diagonal 2-nya adalah 12. Kita bagi 2, baru kita kalikan tingginya. Kita sederhanakan. 12 kita bagi 3, hasilnya 4. 14 kita bagi 2, hasilnya 7. Jadi sisa perkaliannya adalah 28 dikali T. Untuk mencari T atau tinggi adalah 504 dibagi dengan 28. Hasilnya adalah 18. Satuannya sentimeter. Jadi, tinggi limas tersebut adalah 18 cm. Mudah sekali, bukan? Kalian pasti bisa.